Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ini, mana tugasnya? Iya, mohon maaf Prof, sepertinya kami yang salah menangkap maksud dari tugasnya Prof. Iya, maaf baru tanya. Aduh. Iya, mohon maaf Prof. Berarti baru mau dikerja. Tidak juga Prof, karena kami kan sambil berusaha untuk mempelajari aplikasi silanya Prof. Ternyata tidak seperti itu tugasnya. Iya Mas, ini kan ini ada software, bagaimana caranya nih? Tidak mau, pokoknya kalau di download tidak mau, mestinya kan ada diambil dan sebagainya. Ada Prof, kita dapat Prof. Ada Win? Iya, iya ada Prof, iya. Iya. Jadi ada semua, mendownload semua Anda sudah ada ini? Sudah Prof, iya. Yeah. Iya, sebagian besar sudah berhasil menginstal Prof di laptopnya Prof. Ya, oke okay, boleh. Tunggu dulu saya kirim ke Anwin, kita praktekkan sama-sama. Iya, yeah. Yeah, Prof. Yeah. Ini masalahnya, tidak tertulis screen. Ini banyak sekali latihannya, tapi tidak dipain. Ya, saya bagi ke WA. Ke mana dia? Ke WA. Nah, Kasman langsung bagi ke temannya ya. Iya, siap, Prof. Ya. Nah, itu ada di WA, tak? Yang lembaran-lembaran ini mau dibagi. Ada kan? Sudah ada yang sampai? Iya, sudah sampai Prof, sudah di ya, tiga lembar, sebentar, satu lagi. Oh iya, baru satu yang sampai Prof. Ya, oke, okay, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Tapi Prof, ini baru dua Prof yang sampai. Sebentar sampai itu, sudah semua saya kirim. Oh iya, iya Prof. Ya, same. Nah itu kan 1, 2, 3 itu. Coba dibagikan ke temannya semua, 3 halaman itu. Nah ini kita mau praktekkan sama-sama. Masih menunggu satu yang satunya Prof. Belum? Ini belum Prof, baru saat baru dua ini Prof. Saya kirim ulang ini. Yang grafik dengan aplikasi Stella dalam pemulihan penyebaran penyakit infeksi. Ya, sudah. Sama Prof ini Prof, yang terakhir Prof. Jadi yang mana yang belum di? Oh, yang tabelnya yang belum di? Ya oke okay, oke. Okay. Yang ada grafik dengan ini teorinya Prof yang ada. Iya tabel belum ada Prof, tabel belum ada tabel. Tidak yang, yang bukan tabel ini. Data-datanya Prof belum Prof. Ya oke. Okay. Oh iya iya Prof ada. Ya ini. Ya, coba dibagi dengan temannya. Recording in progress. Untuk teman-teman, silakan buka program Stellanya. Recording stopped. Recording in progress. Thank you.
Profnya sudah dia. Bagaimana sudah? Ya, bagaimana? Apakah sudah terbagi semua? Halo? Iya, sudah Prof, dibagikan di grup Prof. Ya, nah, bisa. Oh, tunggu dulu deh. Ya, bisa kita lihatin ya, misalnya. Nah, ini sudah nampak, ini adalah layar Stella, ya? Iya, sudah Prof. Ya. Nah, ya. Nah, kalau kita masing-masing lihat kasus, studi 1, bisa dibacakan, Pak Ketua, Pak Kasman, temannya lihat enggak itu? Kalau kita bisa baca di situ, berarti temannya bisa coba. Studi... Tunggu rupiah, mana ini perlu saya baca? Halaman 1 dulu, aplikasi Stella judulnya. Halaman oh 1. Iya. Aplikasi Stella dalam pemodelan penyebaran penyakit infeksi. Ya, oke. Okay. Exercise for Stella model 1. Stella software sangat capable untuk diaplikasikan dalam melakukan pemodelan berbagai jenis penyakit infeksi. Sistem dinamik yang logik mampu merangkai dan menapak tilas penyebaran penyakit infeksi yang mewabah, kemudian diprediksi tingkat keparahannya dalam waktu tertentu sesuai dengan tujuan. Dalam teori epidemiologi, diklaim bahwa perjalanan penyebaran suatu epidemi penyakit dapat diprediksi jika tiga nilai diketahui, yakni nilai awal dari susceptible people, kemudian infection rate, dan removal rate atau recover rate baik terkantina atau sembuh. Dalam kasus ini, sebuah perguruan tinggi dengan populasi 1.000 mahasiswa akan dimodel. Kasusnya seorang mahasiswa telah terinfeksi virus H5N1, tapi belum menunjukkan gejala. Berapa banyak mahasiswa menurut Anda akan terinfeksi kemudian sakit? Diasumsikan bahwa orang yang terinfeksi tidak pernah meninggalkan sistem dengan skenario sebagai berikut. Ya, oke, cukup. Jadi Pak, ini maksud saya, kalau juga ada kasus-kasus yang lain, itu yang diambil, yang ini yang barang sudah jadi. Tapi mau dibahas, mau dibandingkan dengan kasus lain. Ya, jadi, kalau ini saya mau praktekkan, ya, saya mau kasih lihat. Dia bilang, apa yang pertama di situ, 1.000 mahasiswa ya, model. Ini kasusnya seorang mahasiswa telah terinfeksi. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat kasusnya persamaan ini muncul setelah gambar sebenarnya dibuat. Jadi gambarnya dulu yang dibuat. Dan Anda bekerja di model, lihat semua ada stelanya. Iya, sudah Prof. Kemudian saya klik di model. Klik di model. Ini tadi map. Map ya, tapi kita bekerja di model. Nah, bukan di map, tapi klik map, model. Nah, dia bilang, initial susceptible itu
adalah berapa? Nah, ini populasi di sini sekitar tadi ya, kurang satu menjadi 999. Double klik, kemudian ketik 999. Ini di double klik. Nah, di double klik, kemudian muncul 999 ditulis. Nah, setelah itu diklik OK. Nah, maka dia sudah tidak muncul pertanyaan, berarti sudah berisi. Di sini namanya tadi susceptible. Ya. Nah, itu adalah susceptible. Okay. Initial susceptible. Nah, kemudian di situ seek per day-nya berapa angkanya? Apakah ada data yang ada masuk dalam situ? Dalam kasus perguruan tinggi sekian. Nah, ini misal contohnya seek per day-nya adalah infection rate-nya ada ya? Infection rate juga 0,00. Oh, ini datanya ini. Nah. 0,005 per Oke, itu adalah converter. Nah, ini akan mempengaruhi nanti ini semua ya. Ini mempengaruhi nilai kalau dia dihubungkan. Ya, infection rates, double click. 0,0015. Itu titik ya, bukan 0,0 koma. Titik dia kalau bahasa ini, karena ini kan versi Inggris ya. Nah, kemudian lihat saja di gambar. Kemudian di sini ada sick per day. Sick per day. Ya. Tingkat infeksius di sini. Infeksius. Jadi ini barang sudah di konsep dahulu di kertas ya. Nah, jadi ini 6 per day, ambil satu kali, klik di sini, kemudian ini 6 per day-nya nih, ya. Nah, diambil dari sini tuh, karena dia mempengaruhi, dia adalah ini tadi populasi kita susceptible, orang yang susceptible itu tersangka susceptible ya, maksudnya orang tertular ya. Nah, kemudian angka harian sakit atau orang yang sakit per hari adalah di sini, kemudian maka terjadi tingkat infeksi ini. Nah, kemudian yang tadi di sini apa namanya? Infection rate-nya ya. Infection rate. Nah, infection rate itu soal pecahan. Berapa tadi angkanya? 0,0015. Ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan ini, susceptible pasti ke si, karena orang kan? Nah, orang yang sempopulasi, nah, dia ada angka sakitnya, ya dia akan menuju ke situ. Nah, sementara, ya dari tingkat infeksi juga kan ini infeksi, dia berpengaruh terhadap sick per day-nya dihitung berapa. Nah, infeksiusnya berdasarkan data berapa? Satu, ya? Satu prof ya. Oke, nilainya satu ya. Ah, tekan sini satu. Oke. Okay. Kemudian sudah pasti, ya, infection rate itu akan berpengaruh terhadap infection rate itu berpengaruh terhadap orang yang sick per day. Nah, karena infection rate, ya, dan nilainya. Ya, jadi kalau Anda melihat ini, klik di sini. Sick per day ini,
berapa sik per day itu persamaannya adalah apa yang ada di situ? Semua kali ya. Sik per day itu double click. Oke. Okay. Sudah? Iya, sudah Prof. Nah, double click begini muncul ya. Nah, maka persamaannya adalah infectious. Infectious, klik infectious di atas. Infectious, oke, okay, sudah. Kemudian dikali, ini. Ini, tanda bintang ini kali. Ah, kali. Yang mirip tanda bintang itu kali. Itu kali. Kemudian kali susceptible. Kali infection rate. Yang ini adalah sick per day. Ah, oke, okay. Sudah tidak ada pertanyaan di situ muncul. Berarti sudah berisi semua ini. Kalau begini datanya, gambarnya berarti sudah muncul semua. Di save dulu boleh, di save file, file, save as, langsung saja save as itu. Misalnya exercise 1. Exercise 1. Namanya masing-masing boleh. Ya, biar di dokumen tidak apa-apa. Nah, berarti ini sudah terset. Kalau Anda lihat di atas, paling atas di sini, lihat kursus saya, exercise 1, S3, annual, ya. Stella model. Stella. Nah, itu berarti file kita sudah aman ini. Ya, sudah tersimpan. Nah, kalau Anda klik maps, sama hasilnya. Tapi tidak bisa kita bekerja di map karena tidak ada pertanyaan tadi. Nah, ini di model. Nah, kalau Anda lihat equation, teman-teman bisa klik equation-nya. Nah, ini dia persamaan yang muncul. Nah, apakah persis yang ada di data yang sudah jadi atau tidak? Equation-nya, persamaannya. Persis. Ya. Saya ada beda sedikit, Prof. Apanya? Apanya beda? Di ini, Prof, di susceptible-nya tidak ya. Keluar outflow-nya. Ah, berarti tidak nyambungannya tadi. Itu Bu, flow-nya. Harus begitu tadi. Di ini. Bu lihat ini gambarnya yang ini. Iya. Ada kayak anu di sini harus masuk dalam kotak. Tarik dia masuk ke kotak kalau tidak masuk ke kotak. Nah, harus begini, harus panah ujungnya nih, bukan seperti awan. Oh, oke okay, Prof, saya lihat. Oh iya, yeah. Oke okay, Prof, iya yeah, masuknya. Nah, makasih Prof. Setelah itu coba lihat di persamaan lagi equation. Maka ini adalah persamaan yang dihasilkan. Nah, pasti mirip kalau Pak, teman-teman, ini yang bisa membuat salah, kalau yang sederhana ini adalah ini, arah panah. Yang pertama itu arah panah, semua menuju ke sik per day. Kalau yang terbalik pasti tidak sama. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada biasa yang tidak masuk embun ini. Ini ya. Nah. Kalau dia tidak berbentuk seperti ini, panah ujungnya berarti belum terhubung ke dalam infeksius kotak ini. Nah, nanti yang banyak itu yang terjadi adalah begitu. Tariknya tidak, misalnya ya begini. Misalnya saya tarik ini, ah dia hanya begini. Nah, ini tidak nyambung. Ya. Tidak masuk perubahan angka itu yang ada di sini. Ya, jadi itu tidak connect ya, maksudnya tidak terhubung. Ya, harus begini. Bagaimana? Sudah? Nah, coba Anda lihat persamaannya. Sudah, ya, ya, sudah. Nah, sekarang kita mau buatkan dia, ini grafik. Graphpad. Ada? Graphpad.
Ya, graphpad, klik ini baru simpan di sini. Ya. Bisa? Graphpad? Sudah ya? Sekarang klik ini yang pin hitam. Aktifkan, kita mau aktifkan. Kalau kita mau aktifkan, klik pin hitam. Nah, ini baru aktif namanya. Ini aktif sudah ya. Kalau tidak aktif itu begini modelnya. Ya, boleh diatur. Begini. Kalau aktif, begini. Tapi kok yang mana tadi klik hitam baru tertutup tadi? Oh ya. Ini, di bawahnya ada pin hitam. Supaya aktif. Nah, ini kan ada S. Di bawahnya ini yang hitam. Ya. Harus hilang angka S-nya, huruf S-nya. Sudah? Nah, setelah itu, lihat di gambar, kita mau masukkan ini, susceptible, tarik saja ke sini. Tarik, jangan dilepas. Nah, susceptible. Kalau hati-hati, tariknya harus ke kanan, bukan ke atas ya, tarik ke kanan. Setelah itu, ini ditarik. Setelah itu, sama saja ya. Ini ditarik. Nah, begitu. Sama si perde atau anu duluan, enggak apa-apa. Nah, bagaimana? Sudah ada tiga-tiganya? Bisa tarik? Tarik ke kanan ya, jangan tarik ke atas. Nah, begitu. Bisa? Kalau saya, Prof, ini grafiknya bisa di... Terbuka di terpisah, Prof. Bukan di ini, di sampingnya. Terpisah karena bagaimana tadi maksudnya ini. Ini tadi harus pin hitam dulu. Diklik hilang, harus untitled ini tidak ada. Harus begini dia modelnya. Harus jadi aktif. Itu namanya mengaktifkan grafik. Kalau begini, ini tidak aktif ini. Tidak bisa diisi. Kalau ada ini. Dia harus pin hitam ya. Jadi kurang profil. Nah, setelah itu tarik satu-satu. Gimana sudah? Nah, setelah itu Anda klik run. Run, diklik run, klik run, bisa lihat posisinya, klik run yang paling atas. Ah, ini terlalu panjang alurnya, masa modelnya ya. Ya, kalau sesuai gambar gimana? Kita ulang. Ya, ini sama sebenarnya kalau dibaca ini sama, ya. Tapi tidak sesuai gambar. Sekarang coba saya sesuaikan. Ulangi. Ini klik pin hitam. Klik pin hitam, oke, aktifkan. Yang pertama itu infectious. Ya. Kedua yang ambil adalah susceptible. Baru yang ketiga sick. Nah, kalau ada model, nah sama. Nah, waktunya sekarang waktu modern, ya. Ini times 12 bulan ini berarti 1 tahun ini. Kalau kita baca tanggal, tanggal sekarang itu bekerja. Coba lihat, tanggal berapa sekarang? 25 bulan 10. Nah, berarti ini model kita ini tanggal 25 bulan 10. Ya?
Bagaimana Pak gambarnya? Saya beda lagi, Prof. Mau bertanya, ya. Prof. Sekarang begini, cek kita ini ya. Kita mau cek persamaan dulu. Apakah sesuai gambar? Masalahnya kan yang diminta ini sesuai gambarnya. Ya, infectious itu infectious T DT sig per D kali T. Oke, sudah benar. Initial infection. Mana initial infectious? Ah, belum terisi nih. Initial infectious itu adalah ada isinya satu, Prof. Ya. Jadi ini satu, Prof. Dan init susceptible 99 susceptible kali DT, oke. Okay. 6 per day siklus kali oke. Okay. Ini 0,0015. Ya, mari sekarang kita cek. Yang 9 ini fixation rate-nya tadi tuh. Oh iya, ini belum terisi. Karena diganti tadi ya. Oke. Okay. Ya, ini dia. Kalau persamaan sama, seharusnya sama. Persamaannya dicek, Bu. Sudah Pak. Sama, Prof. Tadi bedanya karena yang Prof tadi belum diganti angka 1, Prof. Kalau sekarang sudah sama. Nah, iya. Nah, betul. Tadi tidak masuk angka 1 sini. Iya. Ini, di bawah ini adalah 12 bulan. 0 berarti dia bagi 4 bulan 4 3 bulan nih 3 6 9 bulan 12 bulan. Nah, ini nih ask ini tadi adanya grafiknya sekarang tabel. Ini tabel ada? Di samping grafik itu ada tabel. Ya. Nah, kita bisa klik tabel. Baru simpan di bawah aja. Gimana? Sudah nampak? Ya, sudah, Prof. Ya. Aduh, mantap di tabel. Oke. Ya, sama. Aktifkan tabel, klik pin hitam. Pin hitam. Ya, oke. Okay. Gitu ya. Sudah? Pin hitam ya, diklik. Ya. Nah, sama seperti di atas, ambil infectious. Oke, okay, kemudian ambil lagi susceptible. Bawa ke kanan ya, jangan ke atas. Kemudian ambil sick per day. Ambil juga infection rate. Masukkan semua dalam tabel. Ya. Nah, setelah itu sama seperti tadi. Semua masukkan semua variabelnya ya. Masukkan semua variabelnya mulai dari infectious, susceptible, sick per day, infection rate. Kita masukkan semua. Nah, setelah itu Anda bisa run. Run. Nah, maka itu angkanya semua. Ya. Oh, infection rate-nya sama semua ya. 0,000 karena masih kecil perubahannya. Bagaimana angkanya sama? Iya sama, Prof. Ya. Nah, ini kan enak bekerja dengan model tuh. Coba. Hanya segini variabelnya, hanya 4 saja model sig kita ini memodel shear saja namanya. Susceptible, infection, dan sick per day. Ya. Kita hanya memodel sedikit variabel, tapi coba lihat data yang kita punya banyak sekali. Nah, ini keunggulannya ya. Karena apa? Karena kita sudah memodel yang belum terjadi, sudah memprediksi, maksudnya sudah memiliki data, padahal kejadian tersebut belum terjadi. Coba lihat pada tabel. Ya. Nah, ini.
ini per minggu, ya. Ini kan setahun, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya ini, ya. Nah, kemudian infections, infectiousnya, kalau yang paling terakhir itu 44.23. Metalgi. Kemudian ada switching fever. Kamu semakin buruk. Third day. Ya, ini adalah nah, coba kita model secara keseluruhan. Waktu modelnya ini. Bisa lihat sini? Ke bawah ini. Simulation speed. Halo? Tapi yang mana? Ya. Ini ada simulasi. Simulation speed. Oh iya iya Pak, iya. Ah, dibawa ke tengah. Ke tengah saya supaya tidak cepat maksud saya. Kecepatannya kita kurangi. Simulasinya. Ya, maka sudah? Simulation speed sudah? Iya, sudah. Ah, setelah itu baru kita run. Baru run lagi. Nah, ini kan bagus kelihatan ya. Ini kelihatan pergerakan grafik dan pergerakan tabel itu seiring serta dengan rangkaian model kita. Nah, selesai. Bagaimana? Ini baru sederhana sekali ya, hanya 4 variabel. 4 variabel, tapi kita punya itu. Punya data dan grafik. Ah, sekarang kita mau kalau dibahas ini ya pasti panjang ya. Ya, cara nonaktifkan grafik ya klik saja ini. Baru silang. Kadang lama ya baru nonaktif dia. Maksudnya butuh berapa waktu? Ya, baru Anda boleh simpan. Ini ada grafik, ada tabel. Nah, gitu. Nah, sekarang ini kelanjutannya. Saya mau kayak tadi. Ini model keduanya, kelanjutannya model ini. Supaya lebih kompleks. Saya kirim lagi ya bahannya. Pak Ketua, Pak Kasman. Iya, iya, Prof. Sambung lagi nih ya, sambung lagi anunya, kirim lagi ke temannya. Ini saya kirim ya lagi. Ya, langsung dikirim ke temannya. Ya, siap, Prof. Ini yang kedua, kan? Ya, sudah tiga halaman lagi. Nah, dibagi ya, oke, sudah.
Ya, nah, ini soal prof juga. Ah, oke. Okay. Kirim dulu baru saya silakan. Bagaimana, sudah dibagi? Ya, sudah prof ya. Ya, oke. Okay. Saya bacakan ya. Saya jelaskan. Nah, jadi pada latihan kedua ini adalah lanjutannya yang tadi. Nah, tetap itu model dipakai, kita lanjutkan. Kini diasumsikan bahwa orang yang terinfeksi penyakit pada model 1 sembuh atau meninggal sehingga tidak dapat menyebarkan atau menginfeksi orang lain. Nah, bangun modelnya seperti begini. Ya, berarti dibuat dulu ini. Begini. Tapi lanjut saja yang tadi. Yang model sudah yang tadi itu dilanjutkan, tinggal ditambah itu. Ya, converted dan flow-nya. Nah, baru isi sesuai persamaan di sebelah. Nah, kalau begitu, tunggu saya tanya. Teman-teman ini terbuka begininya. Yang tadi, yang pertama. Oke, Prof. Ah, terbuka ya. Terbuka di kotak ini. Model ini. Ah, sekarang, berarti kita mau tambahkan ini. Kita mau buat, ya pokoknya buat saja seperti gambar dulu, baru nanti dijelaskan. Karena persamaannya sudah ada sebelah. Karena ini yang ditampilkan dulu, berarti yang begini mau dibuat. Maka buatlah, ini satu. Kemudian satu. Di sini ada recover, katanya kan tadi sembuh, ya, berarti recover, nah itu sembuh. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ada yang sembuh, ada yang meninggal, kalau ini dia. Ini dead, ah meninggal. Nah, jangan diisi dulu, nanti dia di persamaan diisi, ya, ada recover, ada dead, ya. Kemudian di sini ada disease duration dan ini adalah survival. Disease durasi lama sakit. Nah, ini yang survival rate, tingkat yang hidup, survival. Survival rate. Nah, ini. Jadi ini ada sudah ini. Semua persamaannya, variabelnya, ada variabel recover, ada variabel dead, ada disease duration, lama sakit, ada yang survival. Nah, tinggal dihubungkan. Sudah begini semua? Sudah dibikin empat begini? Tambahan? Oke, bikin dulu. Kasih nama. Ini dead, ada. Ya, disusun yang rapi, bisa dipindah-pindah ya. Bisa diatur-atur. Tinggal klik tahan saja, klik tahan, pindahkan. Nah, sekarang, sudah ya? Sudah belum? Sudah, Prof, sudah. Nah, ini, klik flow. Ambil flow. Nah, setelah itu dari dalam ya, kalau membuat itu harus dari dalam. Dari dalam begini. Dari dalam mulainya. Ini. Ah, kemudian kasih belok. Ya. Baru kasih belok lagi. Wah, dapat. Nah, ini. Ini supaya berseni juga. Nah, ini bisa saya tidak belok-belok. Bisa kasih belok?
Pasti boleh diulang, Prof, yang kasih belok. Nggak mau belok, Prof. Nggak mau belok, Prof. Karena kamu tidak tekan shift. Nah, oh, iya. Oh, iya. Ini, lagi. Ambil ini, kemudian mulai dari dalam. Nah, ini, kalau mau belok, baru tekan shift. Nah, tekan shift. Setelah itu tekan lagi shift, kalau belok. Oke. Okay. Bisa? Prof. Bisa? Wah, harus pakai mouse ini. Iya, sudah bisa, Prof. Oh iya, harus pakai, sebaiknya pakai mouse, baru bisa, karena ada belok-belok. Iya. Nah, itu. Begitu, sama yang bawah. Nah, itu apa namanya itu? Daily recovery. Sembuh yang harian. Ini namanya juga bisa dipindah-pindah. Oke. Okay. Daily recover. Nah, dipindah-pindah namanya juga boleh. Nah, berarti sama yang tadi. Ambil satu kali. Dari dalam kerja ya. Nah, tarik. Sampai situ, sip. Belok. Sampai situ lagi, sip. Sipnya ditekan terus, tidak apa-apa. Kalau sudah belok, ditekan. Namanya adalah daily death. Kematian harian. Ya. Gimana? Bagaimana teman-teman sudah? Iya, Prof. Sudah, Prof. Nah, sekarang Anda hubungkan dari infection lahir daily recovery. Dari orang yang terinfeksi ini, ya muncul angka berapa yang sembuh setiap hari. Nah, dari infeksi ini juga muncul berapa orang yang meninggal setiap hari. Ya, itu bahasanya. Kemudian dari ini didapat dari orang yang sembuh. Recover, ya. This is duration. Lama sakitnya tadi dibahasakan. Oh, lama sakit itu dari orang yang sembuh, tapi tidak kelihatan. Saya, ya, okay. Nah, dari sini juga, ya, survival rate ini menunjukkan ke daily death, ya. Nah, this is duration ini juga menunjukkan, bisa menunjukkan ke angka kematian. Demikian halnya dengan survival rate.
Wah. Ya, ingat jangan terbalik ya, jangan terbalik ini arahnya. Dari semua dari sini menuju ke recover sini, daily recover. Dari sini juga menuju ke daily death. Sini survival. Jangan kalau dari sini ke sini salah. Ya, karena itu berarti bahasanya nanti ini menyebabkan ini, begitu, bukan. Ini dari sini, begitu. Survival rate itu dari tingkat death itu, ya. Karena death kan daily death kita semua. Bagaimana? Sudah? Kalau gambarnya sudah persis, barulah Anda, baru kita bekerja menyesuaikan dengan persamaannya. Ya, sekarang diisi persamaannya. Tanda tanyanya masing-masing. Berdasarkan halaman 5. Halaman selanjutnya maksudnya, persamaan equation nilainya. Ya, silakan diisi nilainya, baru kita run sama-sama. Thank you.
Ingat yang tanda tanya aja di sini. Yang lain tadi sudah. Lalu bagaimana tadi rumusnya kok yang sesuai ini kok yang di. Yang mana lihat persamaan selanjutnya di halaman dia lihat persamaan dan equation. Oh iya. Untuk persamaannya tadi berarti kita sisa memasukkan yang daily debt sama daily recovery ya. Iya. Nah, klik double klik kemudian lihat di persamaan yang ada. Itu yang diklik-klik dimasukkan. Oh iya, sudah Prof. Ya, oke. Ya, kita buat grafiknya, grafik baru ambil. Kemudian mau letakkan di mana yang bisa nampak. Ya, kemudian aktifkan dengan mengklik pin hitam. Nah, masukkan dulu, dia minta susceptible. Berarti susceptible kita tarik, sudah. Kemudian infectious. Yang kedua itu infectious. Oke, sudah. Habis itu recover. Recover. Oke. Dan yang dead. Jadi semua yang kotak yang dimasukkan. Yang populasi. Populasi susceptible, populasi infectious, populasi recover, dan populasi kematian. Nah ini susceptible, infectious, recover, dan dead. Ya. Nah setelah itu Anda boleh model, run, klik. Nah kita lihat apakah ini persamaan grafiknya sama atau tidak. Ya, oke, sama ya. Saya Prof, ada trouble lagi Prof. Pas saya tekan run, dia muncul there are one or more element with. Ah, berarti masih ada tanda tanya belum diisi. Tanda tanya yang mana ya Prof? Ibu bekerja di model kan? Iya Prof. Ah. Nah, lihat atau
masih ada yang tidak terhubung atau tanda tanya, masih belum bisa. Persamaan mungkin atau ini? Kalau persamaan sudah, Prof. Oh iya, recover tadi ada tanda tanya, Prof. Ah iya, recover. Okay. Nah ini seperti begini muncul ya. Nah ini sama, kalau panjang ini sama ini. Oke, okay, supaya sama dengan di gambar, maka ini pilih run spec. Lihat ibu, bisa lihat run spec? Kelihatan bu, pak? Iya. Klik run spec, oke. Okay. Nah, 12 ganti 20, karena di dia masa modelnya itu 20 bulan. Ganti 20, DT-nya sama. Lompatannya maksudnya 2,5. Apa? Setelah itu oke. Okay. Ya. Setelah itu Anda boleh run ulang. Begitu anak-anak kalian. Nih. Nah, kalau di run ulang, wah ini lebih mirip ya. Prof, izin bertanya kembali, Prof. Yeah. Kalau yang tadi yang saya sampaikan kan recover-nya saya masih tanda tanya, Prof. Nah, saya klik tanda, klik dua kali, kemudian dia harusnya kalau dari rumus persamaan milihnya recover kan, Prof. Nah, ini saya nol. Recover itu nol. Oh, baik, Prof. Recover nilainya 0. Oh iya, Prof. Sama dengan dead. 0 dulu karena belum simulasi. Nanti kalau sudah simulasi, baru jalan. Ya, itu gambarnya. Saya sama. Oh iya, Prof. Sama. Ya, kita lihat tabelnya. Kita buatkan tabel. Kita hapus tadi yang pertama tadi ya. Nah, kita lihat tabelnya bagaimana. Ya, boleh masukkan keempat variabelnya yang sama. Susceptible. Kemudian ada infectious. Kemudian kita masukkan recover. Dan kita masukkan ini, death. Nah, setelah itu Anda boleh model lagi, run. Ya, ini angkanya. Nah, ini bagus variasi angkanya. Nah, ketiga-tiganya jalan ini. Simulasinya jalan, grafiknya jalan, tabelnya juga jalan. Wah, indah sekali sebenarnya kalau dipresentasikan ini. Ya, gimana teman-teman? Ya, sudah prof. Nah, ini bagus angkanya. Nah, ini kalau kita presentasikan di anu ini, conference-conference, enak ini kelihatan tiga-tiganya, gambarnya teman-teman. Nah, pasti orang selalu enak kelihatan.
Nah, jadi ini sebenarnya jadi satu penelitian ini dengan model shear ini, ya. Ya, bahkan sama saja kalau kita mau model hari itu, kita juga aplikasikan ini untuk model virus corona. Kan sederhana memang itu modelnya. Ya. Nah, tapi saya pernah jelaskan bahwa di awal-awal saja berfungsi dengan baik. Ya. Setelah itu terlalu banyak kebohongan ya. Di data real, pada data real akhirnya ya tidak connect dengan model. Awalnya mirip-mirip seperti begini kita buat untuk kasus-kasus ya, yang sebentar masa infeksi ini. Ini kan kasus yang masa infeksinya sebentar ini bisa semua, sama aja semua ini. Mulai malaria, DBD, H5N1, kemudian H1N1, kemudian apalagi SARS. Bikin semua modelnya Pak, Bu. Sama COVID-19, kalau ada COVID-21 nanti, mudah-mudahan tidak ada. Ya ini juga yang dipakai. Nah, karena sama. Nanti orang bisa tambahkan lagi sini karantina, berapa yang dikarantina. Ya, tidak dikarantina. Nah, tinggal diganti yang recover, yang dikarantina. Ya, nah, sama modelnya persis. Yang karantina, tidak karantina, kemudian mati, sembuh. Ya. Kalau kita tekan di sini, nah, ini angkanya berubah-ubah misalnya, ya, jangan saja, misalnya ini. Pada tiga ini ya, sini, pada pertengahannya antara 0 sampai 5 ini. Ini kan 20 bulan, maka sampai sini 5 bulan. 5, 10, 15, 20 bulan. Ya. Ini, kalau 2 bulan setengah ini, kalau susceptible itu berapa? 983. Infeksi 14. Recover 3. Mati 3. Kalau saya simpan di sini, pada 750, 7 bulan setengah, susceptible 9160. Dead. Yang tadi. Ya, infeksi 521, recover 145, death 145. Ya, Anda tinggal kasih begini, itu kelihatan semua ya. Ya, kalau masukkan variabel semua juga boleh. Masukkan lagi misalnya variabel disease duration. Masukkan survival rate. Nah, berarti kita masukkan juga di sini. Masukkan juga. Ya. Oh, hanya 5 kalau dia. Setelah itu Anda bisa run ulang. Ya, semuanya bisa yang ya, dimasukkan variabel. Tapi itu tidak bermakna. Anda tetap harus men-save. Kalau sudah mengganti, tetap harus men-save model ya.
Ctrl S saja karena sudah tersave tadi di awalnya. Nah, terkait dengan tugasnya, ya Anda tidak merancang begini, tapi mengambil dan mengomentari yang sudah ada, jadikannya makalah. Ya, minggu depan semua dipresentasikan deh. Selesai siap, Prof. Ya, oke. Okay. Nah, ya, saya kira silakan diskusi dengan kelompoknya. Assalamualaikum, Prof. Saya bisa ya, bertanya. Baik, Prof. Kalau kami dari kelompok 5, kami sudah dapat, tapi software yang dia gunakan bukan telap kok, tapi software analogik. Tapi kalau saya perhatikan, bandingkan dengan hasil luaran setelah itu sama persis kok. Apa kami bisa tampilkan kok? Ya, boleh. Ya, silakan. Izin share Pak Hasan. Bisa langsung di share dari Pak Hasan kan? Atau saya stop dulu? Stop dulu, Prof. Baru kemudian saya kami share. Oh, saya stop dulu? Iya, Prof. Ya, silakan. Baik, Prof. Jadi kami ambil pemodelan penyebaran pandemi COVID-19 SARS-CoV-2 menggunakan sistem genomis. Kebetulan judul penelitian yang kami ambil itu judulnya pemodelan penyebaran pandemi COVID-19 SARS-CoV-2 menggunakan sistem dinamis dalam memprediksi jumlah pasien dan kapasitas rumah sakit di Sumatera Utara. Di mana pada penelitian ini dia mempunyai 4 tujuan, Prof. Yang pertama membuat causal loop diagram, yang kedua dia membuat stop and flow diagram, kemudian dia melakukan simulasi eksperimen pada model simulasi dengan skenario berupa tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah. Kemudian yang tujuan keempat, dia melakukan perhitungan nilai ketersediaan fasilitas rumah sakit. Dia juga memiliki kerangka konsep seperti ini, Prof. Jadi dia sudah tentukan variabel independennya, dependennya, dan ada variabel interveni. Ini adalah prosedur penelitian yang dilakukan, dan ini data-data yang kemudian dia jadikan sebagai data awal, Prof, yang kemudian dianalisis. Hasilnya seperti ini, Prof. Jadi walaupun dia menggunakan software analogik, tapi sama persis, Prof, dengan istilah apakah kami bisa gunakan. Jadi ini bentuknya sudah causal loop, di mana sudah lengkap semua, Prof. Mulai ada variabel dependennya, ada variabel independennya, dan ada variabel interveninya. Nah, setelah pembuatan causal loop, telah tersusun juga model simulasi yang seperti ini, Prof. Jadi sudah ada model simulasinya. Kemudian di bahan yang kami dapat juga sudah ada formulasi model yang dicantumkan. Questionnya deh. Iya, betul, Prof. Iya. Persamaannya maksudnya. Iya, persamaannya. Dan sudah keluar juga, Prof, grafik hasil simulasinya. Dan kemudian sudah keluar juga hasil output dari simulasinya. Baru sampai segini, Prof, yang kami buat. Soalnya kami pikir, kami yang membuat sendiri simulasinya menggunakan Scala. Ternyata hanya dari referensi kami bisa membuat tugas. Bagaimana, Prof? Apakah seperti ini maunya, Prof? Kami teruskan. Ya, seperti apa, jadi nah itu temannya sudah bisa. Ya, jadi kita tinggal memberikan penjelasan, ya. Menjelaskan apa yang dapat, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Kemudian ini terlalu anu ya. Ya memang makanya pemodelan itu saya bilang hari itu kan memang selalu kompleks ya. Enggak bisa pemodelan itu sederhana.
Nah, ini contoh ya, sudah pasti ini bagus sekali ya. Nah, tapi kan susah dibaca ini. Makanya yang tadi yang lebih sederhana itu sudah bisa-bisa mungkin. Ada ya. Prof yang lebih bisa-bisa. Nanti kan perbaiki ya. Lagi Prof untuk kemudian dijelaskan. Ya, oke. Okay. Nah, ini makasih, bagus ini. Nah, ya, sama-sama. Oke. Okay. Ya, makasih. Ya, jadi pekan depan semua presentasi ya. Saya nanti supaya tidak, kalau bagus nilainya tidak usah repenan. Biasain. Sudah? Bagaimana teman-teman yang lainnya? Begitu, Anda tinggal mengambil kasus. Boleh digabung 1-2 kasus ya. Pokoknya terkait dengan modelnya, masa modelnya tidak masalah. Bukan 15 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun, boleh. Ya, karena Anda tidak bisa ubah itu. Ya, karena itu bukan simulasi kita. Kalau kita punya sendiri tadi begini, ya gampang aja. Bisa, maaf, kalau tadi kita punya sendiri, ya kita menentukan durasi modelnya itu bisa. Mau 5 tahun, tadi kita ganti-ganti bisa kan, dari 12 menjadi 20 bulan. Nah, biar sampai kalau hitung tahun lagi boleh. Mau jadi 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu kan tinggal diganti dengan dari month menjadi year. Ya. Nah, tapi semua padat. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin sedikit, Prof. Ya, silakan. Ya, ini mungkin saya yang tidak mengikuti, Prof. Ini saya masih agak bingung sedikit, Prof, dengan kriteria variabel yang kita berikan simbol kotak ini dengan yang lingkaran, dengan yang ada lingkaran yang seperti keran ini, Prof. Apa kriteria variabel yang kita gambarkan dalam model-model atau gambar seperti ini di Stella, Prof? Ya, kalau yang stok itu yang kotak ya. Nah, itu adalah semua populasi, baik populasi maupun subpopulasi. Misalnya tadi jumlah kematian, jumlah orang sembuh, ya. Jumlah orang yang menderita awal, susceptible, ya. Nah, itu semua adalah stok. Pokoknya kumpulan, ya. Ya, kumpulan jumlah kasus yang ada di situ itu digambarkan dengan stok itu, populasi. Jadi populasi yang meninggal, populasi yang sembuh, populasi yang susceptible, populasi ini, nah, sama saja seperti yang lain misalnya. Kalau misalnya pencemaran, nah, jumlah NO2 awal, ya, nah, kemudian jumlah setelah adanya intervensi dan sebagainya, itu semua stop. Kalau flow yang ada kayak keran airnya itu artinya flow, aliran. Ya, dia aliran ini mengalir ke sini. Sudah pasti misalnya ya, tadi ini. Nah, ini dari susceptible. Dari susceptible itu ya. Nah, kita mau orang dicurigai, orang suspek menjadi infeksi, berarti harus dialirkan, harus ada yang menghubungkan. Harus ada alirannya. Nah, itulah yang kita pasangkan di situ adalah flow itu flow kayak aliran pipa ada kerannya. Nah, aliran pipa ada kerannya itu flow namanya. Dia dari populasi ke populasi. Nah, intinya itu Pak, dari populasi ke populasi. Misalnya tadi susceptible ke populasi infectious, jumlah orang yang terinfeksi. Nah, dia penghubung ya. Nah, itulah fungsinya dia. Kemudian ada pun yang melingkar-lingkar itu converter namanya. Ya, converter itu variabel-variabel. Misalnya tadi apa? Infection rate. Ya. Nah, dia mengarah harus selalu tidak mengarah ke populasi bukan, tapi dia mengarah ke flow. Tidak akan berfungsi dia. Nah, itu bagus ya Pak model ini. Tidak akan berfungsi dia kalau Bapak mau harap dia arahkan ke stok. Tidak akan berfungsi dia. Pasti tidak bisa nyambung. Nah, dia batal. Dia harus mengarah pada flow. Atau Pak converter ke converter itu boleh. Tapi tidak bisa ke kotak flow. Ya. Kemudian, oke Pak, nanti kalau Bapak sudah kerja tugas juga itu melihat penjelasan daripada model yang sudah jadi, ya. Oh, akan mulai memahami
Ya saya ini memang kan ini malum kita langsung praktek ya. Nah ini ya. Nah, tapi kalau kita sudah lihat baca baik itu yang sudah terpublish atau yang sudah dikerja seperti yang ditampilkan tadi pertama, Bapak sudah bisa pisah nanti. Oh ini bagian-bagian kecilnya ini ternyata. Nah oh ini bagian-bagian populasi ini hubungannya dengan ini mengapa terjadi. Nah, apalagi kalau sudah ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Kelihatan sekali bahwa oh ini semakin tinggi susceptible maka infeksi itu sekian. Ya. Oke, saya kira pertemuan kita kali ini sudah sampai sini. Ya, silakan diskusi dengan kelompok insyaallah pekan depan semuanya ya. Kan 7 kelompok saja. 7 kelompok ya, Pak? Iya, 7 kelompok. Tapi untuk tugas yang kemarin kan ada yang dibagikan sesuai dengan apakah tetap sesuai dengan tema? Boleh dimodifikasi temanya. Oke. Okay. Oh ya, berarti tidak mesti sesuai dengan tema ini Prof ya? Ya, saya tadinya mau kasihkan ini karena sesuai dengan panduan buku, tapi karena tidak ada yang datang ambil dan ternyata ada juga software yang sudah ya, boleh. Ya, software itu pendukungan saja pembelajaran kita. Ini Prof sudah ada. Ya, oke, demikian ya. Kita ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kasih bro. Ya, sama-sama. Saya tinggal ya, saya mengajar yang situ.